to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still beat the greatest. Waktu menunjukkan jam 4:30 pagi. Selepas kami terjaga dari tidur kami yang hanya sesaat, kami disuguhi warna fajar yang menyingsing dari ufuk. Dan hebatnya lagi, puncak batu datar menghadap ke arah timur, tempat di mana sang surya menampakkan dirinya di pagi itu. Ditemani kopi pagi, kami mengabadikan keindahan pagi itu. Ternyata tak hanya kami, teman-teman yang ngecamp di sini juga menyaksikan keanggunannya bersama. Alam memang tiada henti-hentinya memberikan keindahannya pada kami. Sebagai informasi, puncak batu datar tempat kami menginap ini memang tidak begitu banyak menampung tenda pendaki. Tetapi seperti namanya, di ujung puncak ini adalah batu besar yang seakan menggantung di bibir jurang. Dan dari sini, terlihat kemegahan waduk terbesar di Indonesia. Tiada lain yakni Waduk Jatiluhur. Dan tentunya, tempat ini juga terlihat Gunung Parang persis di seberang Gunung Bongkok. Puas menikmati fajar, kami pun menerbangkan drone, dan seperti inilah keindahannya. Selepas bermain drone, kami segera merapikan tenda dan segera bergegas menuju puncak tertinggi Gunung Bongkok, yakni puncak Batu Tumpuk. Anjir sih.
Dari puncak datar, kita akan naik menuju ke pos 2 dengan estimasi waktu kurang lebih selama 15 menit perjalanan trekking, dan jalur yang kami lalui sangat menantang. Mangga. Kopi ngerokok nikmat ini. Kucing tuh nikmat gitu. Mandi gitu, tahan mandi aing tepas. Kegiatan kita dari awal kegiatan sampai pulang lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, coba silakan. He. Tiba di pos 2, kami sejenak beristirahat dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Batu Tumpuk dengan estimasi waktu kurang lebih selama 10 menit dari puncak pos 2. Dan inilah puncak tertinggi Gunung Bongkok, puncak Batu Tumpuk, 975 meter di atas permukaan laut.